kalau lagunya kayak gini enggak kena copyright nih. Tapi itu rasane malah ngeker. Lah kok konco toto malah di. Oke teman-teman, jadi balik lagi di channel FKR Project. Yay. Jadi kali ini kita bakal nge-reaction yang dimana diadain influencer lagi. Yang dulu, kalau dulu Raffi Ahmad sama yang tenis itulah pokoknya. Nah sekarang gue lebih nge-reaction Ratu sama Fahmi. Ini orang kayak anjay. Farhad emang benar-benar comeback sini. Ini kita bakal ngelihat momen-momen mereka berduaan gitu di acara yang diadain Atta Halilintar sama Kui ya, Sans Kui apa kayak gimana tuh. Gue kurang tahu, tapi gue taunya cuma si Ratu sama si Fahmi ya. Oke, buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa diklik tombol subscribe. Jangan lupa juga dilakukan like, komen, dan subscribe ya. Oke, langsung aja kita mulai. Let's go! Iya, terciduk. Anjay, terciduk. Emang mantan tuh susah dilupakan ya teman-teman. Next, video kedua. Anjay. Aduh. Di foto. Lihat foto mereka sama Fuji tulisannya CLBK. WK, WK, WK. Ih, iya dah. Di foto Fuji ada CLBK, teman-teman. Wah, menarik. Next. Oh, ini SG-nya Fuji ya. Farhad Tofu. Bersatu no counter. Harus banget comeback couple terdebes. Terbaper se-Indonesia. Oke. Oh ini ya SW-nya. CLBK cinta lama belum kelar. Anjay. Anjay. Serem, serem, serem. Udah satu tim. Anjay. Enak bener ya jadi Fahmi satu tim Atta. Ceweknya cakep-cakep lagi. Next. Ini kayaknya Ratu yang buat SG ya. Foto berdua. Oh my god, next. Ketangkep kamera terus dong. Ih, oh my god. Apalagi nih jujurnya apalagi nih. Oke, okay, next. Oh ini pas mereka mau menjoget ya. Oh nggak sama Ratu. Oh kan. Gila gila gokil sih, gokil sih ini, gokil banget semua. Guys, lagu ini gua tutupin ya. Ini lagunya copyright semua. Iya, nggak tahu ini akun TikToknya gua nain lagu copyright semua. Oke. Keren sih di Atta, jadi kayak ada Farhad, ada Tofu ya. Tahu tuh Tofu.
Anjir, anjir. Next. Gambar berdua udah dihapus sama Fahmi. Oh, Fahmi sempet ngeposting foto. Tapi yang ada Ratu sama Fahminya dihapus gitu. Oke. Ini kita lihat ya pendapat dari netizen gitu ya. Mungkin sama-sama masih mau privasi karena Ratu juga belum up. Emang mereka bakal balikan? Iya sih, pasti sih kalau emang cepet balikannya ya kayak Ratu itu kayak cewek murahan sih, sumpah sih. Dikit-dikit balikan. Baru kelar sama mantannya udah balik lagi. Baru putus sama pacarnya terus balik lagi ke mantannya kayak itu nggak konsisten itu jadi cewek. Ya lebih baik privasi. Biar kita sebagai pencinta Farhat tuh penasaran. Kok dihapus sih Fahmi? Ya Citra, jadi beginilah dan begitu. Tadi udah gue jelasin, jadi gak gue mau jelasin ulang. Tapi padahal percuma juga dihapus toh. Keciduk FYP TikTok lebih-lebih dari foto berdua. Yes, gue setuju sih sama lihat. Oh, gue baru tahu sih kalau emang ada postingannya. Gue karena gue tidur juga ya. Gue gak seharian buka Instagram guys. Nah, kalau lagunya kayak gini gak kena copyright nih. Itu rasane malah deker. Lah kok konco toko malah di soko eksimer. Anjay, Ratu seneng dong. Kalau buat balikan sih mungkin agak masa ya semudah itu dong, cepet banget ya. Tapi nggak apa-apa, ada asupan gitu ya. Selain Tofu ada asupan Farhat sekarang di tim Atta. Aku nggak mau jadi mataharimu. Nah itu biwat jauh, nggak mau jadi bintang-bintangmu. Lo indah juga tak mau, yang aku mau jadi mayaramu. Anjay, gila. Hey. Fuck man, lorong kalau dengerin sound ini, lorong pasti bakal baper sih. Gue gak bisa nyetel sound ini di YouTube gue, anjir copyright. Aku gak mau jadi mataharimu. Yam! Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy! Apa ini? Menangan? Oh, dipeluk Atta. Oh, itu Ratu ya? 97 ya? Anjay. Uang berjalan main bola ya? Uang berjalan main bola bos. Keren si Fahmi, emang keren sih, gokil sih. Itu 1 juta penonton teman-teman. Cie mantan cie. Ya nggak usah kayak gitu dong, tadi pengen pegangan. Oh ini suaranya. Cie mantan cie, jangan kayak gitu dong. Tadi pegangan, anjas kelas. Oke. Kayak mungkin videonya yang gue temuin kayak gini aja guys, karena videonya berulang-ulang terus, so gue juga I don't know, gue tidak tahu.
Tapi so kalau mereka balikan juga ya jadi ada asupan konten gitu. Asupan kalau kita bisa nonton bersama-sama gitu ya. Kayak siapa yang di sini setuju Fahmi sama Ratu balikan ya? Silahkan di komen atau di like video ini gitu. Aku pengen lihat tingkat keparahan kalian itu seberapa setuju. Tapi kalau emang mereka langsung balikan kalau nggak diprivasi pasti ada yang hujat sih. Ya selogikanya baru putus masa langsung balikan ke mantan. Ya udahlah. So, thank you guys udah nonton channel ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan gua di sini Fadli. So, misalnya gua ada salah kata, ingat gua minta maaf. Dan misalnya konten gua banyak kata-kata salah, ya jadikanlah konten gua hiburan semata. Kalau emang ada kata-kata baiknya silahkan diambil baiknya. Oke, thank you guys. So, next sampai ketemu di next video yang muncul di FYP gua. So, and see you. Bye guys. Bye bye.